Hai gamers, welcome back to Day Gaming Again. Kali ini guys, saya akan share kepada teman-teman cara menggunakan Hero Bruno 2021. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu demonstrasi skillnya lagi guys, seperti yang hero lain. Di sini demonstrasi skill pasif nggak ada, dan di sini skill 1 oke, ada ya. Ini lagi loading, kita tunggu aja demonstrasi skill 1 seperti apa. Oke, di sini skill 1 seperti ini aja. Bruno meningkatkan basic attack berikutnya ya. Oke, kemudian di sini skill kedua. Oke, gas sliding gitu guys, dan menyebabkan efek stun. Replay sekali lagi, kemudian kita coba lihat. Oke, efek stun ya. Kemudian di sini ultinya sendiri guys, plap 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 plap. Oke, kalau teman-teman masih belum kurang ngerti, kita langsung coba di mode prakteknya guys. Oke guys, kita sudah masuk di demonstrasi atau mode prakteknya ya guys. Oke, di sini saya akan share kepada teman-teman dulu untuk cara penggunaan skill pasifnya. Skill pasifnya seperti ini. Oke. Nah, sakit banget sih. Ya Brunonya kalau udah jadi kayak gini guys. Oke, itu damage-nya pun sampai 1000-an, 1700 mau nyampe 2000 guys, tergantung build dan emblem teman-teman juga. Oke, kita lanjut pada skill satunya. Oke, skill satunya di sini sama, kita ngontrol juga, dan di sini salah tekan dan seperti ini ya. Oke, oh bukan, nggak dikontrol sih guys. Oke, di sini dia hanya meningkatkan damage-nya aja sih, atau meningkatkan crit chance-nya gitu guys pada skill satunya. Nah ini guys, probel siap. Oke, probel itu bola besar gitu ya, kayak berkekuatan besar gitu sih guys. Sini. Oke. Ada peningkatan damage gitu kalau kita menggunakan skill satunya. Kita lanjut pada skill kedua di sini. Oke, harus dikontrol. Oke, di sini ada efek stun. Teman-teman bisa lihat tadi efek stunnya. Efek stun seperti ini guys. Oke, seperti gimana bilangnya, ada lingkaran gitu di atas kepalanya. Oke. Nah, dan skill duanya ini juga bisa digunakan untuk lari sih guys. Biasanya. Oke, kita langsung lihat untuk ultinya. Plap 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 plap. Oke, 3 hero pun bisa ya. 3-4 bisa sih guys. Lihat, plong 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 plong. Oke, dia langsung menggunakan skill pasifnya juga kalau kita menggunakan ultinya sendiri. Plong. Oke, di sini saya nggak menggunakan skill pasifnya tadi, tapi di sini otomatis ya. Oke, kita coba sama hero ini sih guys. Plong, ulti. Itu ultinya saya gunakan biar cepat aja sih guys. Sebetulnya biasanya ulti itu digunakan untuk melenting gitu guys. Contohnya ada lawan yang banyak banget, biar bisa melenting gitu. Jadi biar lebih nyerata gitu, digunakan ultinya sendiri sih guys. Gitu. Oke, ini bisa lari juga. Oke, bisa ngejar juga gitu. Dan ada efek stunnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini untuk cara menggunakan hero Bruno-nya. Dia see you next time guys di episode selanjutnya. Bye bye.